mekar ini. Oh udah ya, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, subuh. Sahur. Sahur. Buka puasa. Semuanya aja gue sebutin. Insak. Komplit dong. Kong lo review kok. Aduh. Mana tadi? Kunci. Kunci. Apaan tuh? Gue dapat reel BC baru Fugu Arnius, tapi yang akan datang nih, yang masuk nih. Oh, next. Next. Yo, i. Ya, baru kan? Lagi. Gua juga dulu, di gua udah ada sih, cuman tapi 10 biji doang. Iya, lu kok dapatnya pertama lu? Apanya? Ini kok bisa dapat pertama? Ya itu mah gua dapat lah urusan ini. Yeah. Pokoknya gua dapat pertama aja. Oh, gitu. Tapi yang kayak kemarin ya bentuknya? Arnius, lo lihat dulu dong. Oke. Buka dulu. Pelan-pelan. Pelan-pelan bukanya. Ya buka perawan. Bukanya pelan-pelan. Gue setan. Ya Allah ya Rabbi. Udah. Kameramennya jantungan. Udah. Udah. lebih keren ya. Waduh. Makan nasi ame garam. Minum. Wah, handle udah ganti kok ya? Udah. Susah banget berhenti ketawanya kok. Oke, teman-teman, sorry. Tadi ada peristiwa ya kan. Bom atom jatuh Hiroshima Nagasaki meledak mesin. Sial, udah yang kalah. Oke, ini Fugu Arnius yang akan datang next ya. Dia sekarang sudah dilengkapi dengan handle single handle seperti ini. Ya kan? Oh, lebih gagah ya. Lebih gagah ya. Coba lihat deh. Tuh. Ya kan. Single handle seperti ini karena memang kemarin gua coba main di laut itu masih ada ya. Udah sekitar 3 mingguan kong ya di workload ya. Itu gua enggak apa-apain, gua enggak cuci, gua enggak apa-apain terus sengaja ya. Sengaja dan masih bagus dan memang dia speknya enak di bawah laut kong. Ya. Kemarin di bawah parat ya. Tapi juga enak. Yoi, kemarin apa? Barakuda, sepaha ya? Sepaha. Yoi, terus sama gua kemarin Arnius strike, double strike sekaligus jenaha sama kerapu. Kerapu babon tentunya. Nah ini keren ya. Ini single ya? Ya, tapi tenang teman-teman semua, Arnius yang akan datang ini juga dilengkapi dengan jadi ada dua startnya. Jadi lu bisa buat casting, bisa buat jigging. Oh gitu. Buat ngejig gitu. Kan selama ini kalau misalnya kita ngomongin reel OH ya, reel OH itu kan mahal-mahal kong. Ya, kalau Arnius ini sekitar 450 ribuan yang double handle seperti ini sudah bisa dipakai buat jigging. Dan casting. Casting bisa, ngejig bisa. Bisa. Tawar bisa, laut bisa. Laut bisa, tawar bisa tuh. Ini baru lu doang yang review nih. Baru gue doang. Ini berarti dia kayak apa? Tank kalau gitu ya. Kalau ditanya gue ada sih apa sampelnya ada 10 biji. Oh. Bisa lah kalau misalnya teman-teman tuh ini ada clickernya. Ih. Ya. Tambernya ini ya. Wih. Ya. Magnet. Sistemnya itu menggunakan fiberglass di sini. Fiberglass. Jadi bukan babet lagi. Kalau babet kan kadang-kadang cepat patah ya kan. Nah, ini gua naikin ke depan tuh. Oh iya. Dia bermain. Rasionya 7:1:1. Iya, betul. Ya. Fugu Arnius brake sistemnya di sini. Buat long cast di sini. Iya. Buat yang dekat-dekat ngelemparnya mungkin dipenuhin aja dimaksimalin. Betul. Nah, untuk benangnya atau line capacity itu 023 atau PE sekitar PE1 PE2 itu bisa 200 meter kong. Wih. 0,28 itu 160 meter dan 0,33 itu 140 meter. Panjang ya? Iya. Keren juga banyak. Jadi lumayan lah bisa dipakai buat ngapung-ngapung ya kan. Main daleman, dasaran. Terus teman-teman mau main gabusan tinggal ganti casting pakai gini ya kan. Gantinya juga gampang, enggak pakai ribet ya. Nanti gua kasih tahu cara gantinya ntar nih ya. Intinya reel BC Fugu Arnius yang akan datang yang terbaru seperti ini memang sudah dirancang khusus buat teman-teman yang pengen punya reel OH gitu loh. Tapi ya, dengan budget yang low budget tapi barangnya berkualitas. Nah, ini dia barangnya nih. Ya. Nah, kalau untuk bongkar-bongkarnya kemarin sih udah gue bongkar kan. Nah, di warm shaft-nya ini ada dua
di bawah ke laut juga orang nggak kelihatan kok barang murah nih kok. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Tampilannya mewah ini. Iya. Malah barangnya cuma 400 ribuan. Seperti ini. Ya. Oke teman-teman yang sering main ke laut, untuk drugnya ini kita udah test drug sampai 10 kilo deh. Oke. 10 kilo kuat. Gila. Ya, kita test drug 10 kilo kuat ya. Nah, terus aman dipakai di laut. Aman ya. Kemarin lu pakai aman itu. Iya, keren. Pertama lu enak kan. Enggak capek. Udah 3 kali gua bawa, pertama di Pulau Tunda, kedua di Rikerawang ya. Bokap gua yang make, enggak tahu itu dapat ikan gabel ya, gabel apa gabel. Gabel sendiri ya. Babon-babon ya, sama barkut ya, pakai Arnius kan. Terus satu lagi kemarin dibawa ke Pelabuhan Ratu. Betul. Mau di cast, mau casting orangnya tidur. Gitu. Jadi nanti gua akan coba minggu depan Arnius yang new atau terbaru ini akan gua coba di Rick ya. Rick kita coba nyari tergiri ya. Tenggiri. Nah nanti realnya kita pakai Arnius semua, kita akan coba, kita akan lihat ke perlihatkan kepada teman-teman. Karena kebetulan kita juga ada beberapa yang memang akan kita uji coba ya sebelum ke pasaran. Pasaran ya. Tadi katanya mau bongkar itu. Apanya? Oh, handle. Oh, handle gampang. Ya, orang pada lulu terus. Oke, teman-teman. Itu apaan itu? Itu. Jadi kalau teman-teman castinger atau jigginger itu jigonger. Itu jigonger. Ya. Castinger kalau mau ganti gampang, tinggal di coba bisa dipakai di sini, buka sini ya kan, ini ada penutupnya kong, biar kenapa kok ada penutupnya seperti ini, biar tidak masuk air. Oh, gitu. Ya kan? Biasa ada kan, pengamannya ya. Ya kan penutupnya tuh. Oh, dia pakai baut 10 pakai mus kuningan lagi ya, kuningan dia punya ininya, nyamurnya ini kuningan tuh. Oh, dia sistemnya kotak dia tuh seperti ini. Terus ganti ke sini. Oh, sangat mudah sekali, kan? Berarti beli ini dapat dua handle. Dua handle. Ya? Jadi bisa dipakai buat casting, bisa dipakai buat jigging. Jigging ya. Nah, gitu. Terserah mau mainnya gimana, terserah ya. Terserah usernya mau mainnya seperti apa. Seperti apa. Itu. Mau dia pakai buat casting ya monggo, ya kan? Kalau udah dibeli mah terserah di orang ya kan. Mau gigit-gigit dulu apa? Nah, ya lu aja. Gitu. Nah, si Barlan ini kemarin juga pakai Arnius tuh, Barlan tuh. Narik itu ya Bang Barlan ya? Tenggiri ya? Oh, aman kan? Ish, sadis. Maco banget terus. Buat gabusan ya. Buat gabusan. Tomanan ya. Tomang. Ya. Keren, keren. Buat main hampala juga keren kayaknya, main hampala. Ini kalau ini bisa dibilang real amfibi ya, gitu ya? Amfibi, emang kodok amfibi. Tapi gue pakai itu lagi aja, yang itu. Bisa di darat, bisa di laut. Bisa di udara. Bisa di udara. Oke teman-teman, ini rekomend banget. Karena kemarin gue terus terang tahu sendiri kalau untuk daerah Selat Sunda itu arusnya kan gede ya. Kita minimal pakai timah J10. 3 biji melayang. J10, tahu sendiri yang sekilonya cuma isi 3. Nah, dikali sekilo. Sekilo isi 3, J10. Nah, kita pakai kuniran. Kita pakai spinning temehe-mehe. Ngapain kemarin pakai spinning? Ada orang, ada ya kan itu. Iya. Bapak komandan. Komandan. Oh, Kong Yusuf. Kong Yusuf, Yusuf ya. Enggak usah disebutin lah. Ngeliatin gua sampai ngomong sialan, setan gitu. Karena ngelihat gua pakai reel ini enteng banget. Betul. Gitu, nariknya enggak temehe-mehe. Bukan bapaknya, anaknya. Anaknya, bapaknya mau boncosan. Kalau gua narik pakai spinning apa? Ya, pakai spinning. Parah. Pengrengek anaknya. Temen gua itu Kong Marcel pakai spinningnya kan ngap-ngapan. Katanya gua ngeledekin apa ngeliatin gua sialan katanya, sialan-sialan dong. Besokannya mana Arnius? Mana Arnius? Agak ada Kong yang udah gua iniin. Ya. Gua minta handle-nya. Oke, ini sudah terpasang lagi. Keren ya. Itu praktis ya teman-teman ya. Ini Arnius ini benar-benar keren. Keren. Ya. Ini tutupnya ada dua ya, Kong ya? Ya. Ada cadangan ya? Ada cadangan tutup. Jadi kalau tutupnya hilang tutup, bisa terus ada cadangan juga penguncinya ya. Seperti ini. Keren, keren. Pakai musik jeng jeng. Lu pakai itu tuh, lu pakai mimik ekspresi yang gimana gitu. Di mata lu gitu-gitu aman. Nyari cebannya gitu mas. Oke, buat teman-teman
buat castinger atau jigginger. Iya, jigginger. Ya kan? Jadi kadang-kadang orang punya joran OH gitu kan, tapi pengen beli reel OH-nya enggak kejangkau harganya kok. Kan minimal harga sejutaan gitu. Udah gitu mau beli yang reel yang ini yang segede kaleng itu kan buat trolling kok. Kadang-kadang orang salah persepsi kalau reel OH, jig OH itu yang ada tuh ya. Nah, ini bisa bisa menggantikan OH tersebut ya. Dan juga aman dipakai. Menjawab kan? Semua pertanyaan. Tanya, lu pakai ini gimana ya kan enak. Bisa buat ya, enak ya. Betul. Enteng dong. Juga buat casting juga kemarin enak temen, ya kan. Pakai itu tuh enggak. OH yang gede. Yang 12.000. Katanya berasap. Jigging. Rontok semua. Oke, itu saja mungkin review sedikit dari kami untuk tentang salah satu reel yang akan kembali masuk ya, yaitu Fugu Arnius SW yang digunakan untuk jigging, short jig atau buat ngejig ya, bisa dan casting double cast dan harganya gua bocorin aja langsung 450.000-an. Bang, di dapur mancing ada enggak? Ada, tapi WhatsApp-nya cuma dong, WhatsApp-nya. Lalu, tapi cuma 10 biji. Siapa cepat dia dapat aja. Udah WhatsApp gitu aja. Dong, WhatsApp. Ya. 08 berapa? Ada warna kuning, ada warna ini. Hitam. Abu-abu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemburu strike. Joser.